ngapain lo kesini? Nada. Om siapa lagi ya? Anak itu ada di sini. Nggak ada anakku. Alhamdulillah. Kamu telah kembali dengan selamat, nak. Ayah nggak tahu. Ayah nggak sanggup kalau harus kehilangan kamu selamanya. Oh, jadi ini ayahnya Nada. Ayah bersyukur. Ayah sangat bersyukur. Karena Allah telah mengembalikan kamu kepada kami. Harus ceritain ke papa apa yang terjadi dan siapa cewek itu. Halo, Erwin. Anak itu ada di sini, Win. Anak yang mirip dengan Nada itu ada di sini. Dan Faris melihatnya. Faris menyangka itu adalah Nada, Win. Apa kamu bilangnya? Anak itu ada di rumah kamu. Bagaimana bisa dia ada di rumah kamu, Nia? Aku juga nggak tahu, Erwin. Tiba-tiba aku lihat dia ada di depan sama Faris dan Rasti. Aku nggak tahu siapa yang bawa dia ke sini. Sekarang kita harus bagaimana, Erwin? Ikut aku sebentar, ada yang mau aku ngomongin. Nada, kamu tunggu sebentar di sini ya. Ayah mau ke dalam dulu. Itu istrinya. Terus burinya siapa ya? Suara apaan tuh? Pak, aku mohon sama papa. Papa jangan percaya dulu sama cewek itu. Dia tuh cuma cewek yang mirip sama Nada. Kamu ini ngomongin apa sih, Rasti? Pak, papa percaya aja sama aku. Papa jangan gampang percaya sama cewek itu.
lagi main basket sama Alex. Kok rekamannya bisa ada di sini sih? Mata-matain sama orang. Aduh. Siapa yang mata-matain gue? Pasti. Tapi sorry, gue bantuin lo. Maaf banget ya, gue gak sengaja. Gue gak butuh bantuan. Jauh-jauh dari gue. Gak mungkin. Soalnya kayaknya Rasti juga gak sadar kalau ada kamera kecil di tasnya dia. Terus siapa dong? Gue peringatin sekali lagi sama lo ya. Lo tuh bukan ada. Jadi makanya lo jangan coba-coba nyari masalah di sini. Entah-entah muka lo mirip sama Nada. Eh, ingat sekali lagi. Lo jangan pernah buat deketin Riki. Karena Riki itu pacarnya Nada. Dan lo gak pantas buat dia, paham? Vito udah berusaha nyari tahu tentang Mika. Ternyata dia tuh cuma cewek mirip sama Nada. Dia bukan Nada, Pak. Tapi tadi sikapnya baik-baik aja kok. Tapi belum tentu dia baiknya beneran atau bohongan, Pak. Aku lagi ngamatin dia sekarang. Aku nggak mau dia manfaatin Bu Rina sama Riki. Ya udah, Papa coba telepon Bu Rina dulu. Ingatan Nada kan masih belum sembuh total. Ibu takut kalau terjadi sesuatu sama dia. Saya juga udah berusaha nyari dia kemana-mana, Bu. Tapi belum ketemu juga. Halo? Halo, Ren. Ini aku. Iya, kenapa, Faris? Aku mau ngasih tahu kalau kalau Nada ada di rumahku sekarang. Alhamdulillah. Riki, Nada ada di rumah ayahnya. Dia baik-baik aja. Tapi gimana caranya dia bisa ke sana ya, Bu? Apa jangan-jangan sedikit-sedikit dia udah mulai ingat, Bu? Faris, Faris, kamu dengerin aku baik-baik ya. Ingatan Nada itu masih setengah-setengah. Dia masih belum sadar betul siapa dia. Jadi aku minta sama kamu supaya kamu sabar menghadapi dia dan maklumin aja kalau dia masih lupa atau nggak tahu apa-apa soal kamu. Jadi dia benar-benar Nada? Ya iyalah, itu Nada. Siapa lagi kalau bukan Nada, Faris? Hati kecil aku juga mengatakan kalau itu adalah anak aku. Kenapa, Pak? Bu Rina yakin kalau itu memang Nada. Pak, Bu Rina tuh sedih gara-gara Nada.
Jadi wajar aja kalau dia nganggap cewek itu Nada. Ya tapi tadi pas papa peluk dia, papa ngerasa gak ada yang berubah. Sepertinya dia memang Nada dan bukan orang lain. Siapa kamu sebenarnya? Karena Nada sudah meninggal. Jangan ajar sembarangan pada anakku dia. Dia belum meninggal. Beraninya kamu bicara seperti itu? Kamu lihat sendiri kan? Anak saya selamat dan dia hidup. Kamu gak usah dengerin kata-kata tadi ya. Yuk, sekarang ayah antar kamu pulang. Ngapain sih kamu teriak-teriak? Aku manggil Eha. Kenapa? Ada masalah? Kenapa? Aku pengen tahu papa kemana. Tuh, papa kamu yang nggak punya otak itu sudah terpengaruh sama Mika. Mama nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya papa kamu nurut sama perempuan penipu itu? Cukup, Ma. Apapun yang terjadi, aku tetap nggak suka kalau mama ngatain papa. Kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang kurasa? Sorry om, saya mau jemput Nada. Silakan Rick. Kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang kurasa? Kamu sebaiknya pulang sama Ricky aja ya. Mencintai dirimu. Enak. Permisi om. Iya, hati-hati ya Rick ya. Bertindak sesuka hatimu. Inikah balasan cinta yang kau beri? Walaupun ego mendominasi, tetap sabar menjaga hubungan kasih. Tak ingin menodai cinta. Lihat aja Mik, gue gak akan diem aja gak tau berusaha bohongin papa, Brina, dan juga Ricky. Gue pasti bisa bongkar semua kebusukan lo.
rahasia cinta kita berdua. Cause I need you, cause I need you. Nada cinta. Saat bersamamu itu yang ku mau, tak ingin terlewatkan waktu sedetik pun. Dirimu sangat berharga dalam hidupku. Nobody like. Aku senang. Lama-lama kamu jadi ingat sama semuanya. Maksud lo? Buktinya kamu mau datang ke rumah ayah kamu. Itu artinya kamu udah mulai tahu kan siapa Pak Faris. Aduh, Riki. Gue kasih tahu sama lo ya. Jadi orang tuh jangan so tau. Gue datang ke rumah itu karena gue mau ngikutin Rasti. Bagas, Andre, sama Seto tadi siang jelasin ke gue kalau Rasti itu adik tirinya Nada. Itu alasannya. Siannya so tau banget deh. Langit di atas tak seluas cintaku ini. Oh, sejalan palung lautan tak sedalam cintaku ini. Mengalir di dalam darahku sedekat tembusan nafasku. Aku akan bantu kamu ingat semuanya lain, bahkan lebih cepat dari apa yang kamu bayangin. Kita berdua, cause I love you, cause I need you. Serik dong nganterin gue balik. Udah, gak usah bilang makasih lagi. Biasanya juga aku selalu nganterin kamu pulang, kan? Nada, kamu udah pulang, sayang? Udah dong, Bu. Rick, mulai besok lo gak usah antar jemput gue lagi ya. Gue mau berangkat bareng ibu aja. Duluan ya. Saya harus secepatnya mencari informasi soal Mika. Mungkin kalau saya kesini terus ngobrol sama Rina, saya bisa tahu sedikit-sedikit soal dia. Oke, hati-hati ya pulangnya. Ayo, nak. Gua nggak habis pikir nih sama Riki. Dia masih aja pengen kalau Mika itu nggak kenapa-napa. Soalnya di otaknya Riki, Mika itu masih tetap Nada. Ya jadi Riki terus nolongin Mika. Padahal yang harus kita tolongin itu Riki. Soalnya biar Riki cepet nyadar kalau Mika itu bukan Nada. Makin hari Mika makin berani. Masa kemarin dia ngikutin gue pulang? Sampai-sampai dia ketemu sama bokap gue. Ini ada kesempatan, Fit.
Itu Ricky datang. Fit, kita ngomongnya pelan-pelan aja ya, biar Ricky nggak sakit hati. Beres. Erik, ada yang pengen kita omongin nih sama lo. Tapi kali ini, kita nggak mau berantem. Soal Nada? Iya, Rik. Harus berapa kali sih gue bilang kalau Mika itu bukan Nada? Dia udah nipu kita, Rik. Dia bukannya ingat sendiri, Rik, waktu dia pulang ke rumahnya Rasti. Tapi sebenarnya dia itu ngikutin Rasti sepulang sekolah. Iya, gue tahu kok soal itu. Dia udah cerita semuanya sama gue. Dan lu biasa aja? Malah gue sama sekali gak mikirin masalah itu. Gue malah shock waktu dia bilang kalau dia gak mau dijemput sama gue mulai besok. Dia mau pergi ke sekolah bareng sama Burin aja. Serius deh, gue denger itu jadi pusing. Gue pengen istirahat jadinya. Capek. Jadi udah. Cuman itu yang mau kalian bicarain. Oke, kalau cuman itu besok aja deh. Gue capek sekarang. Kamu ada Nada? Lagi keluar tuh, katanya sebentar. Kamu mau masuk dulu? Sekalian dibikinin teh atau kopi gitu sambil nunggu ibu? Nggak perlu Nada. Terima kasih. Lain kali aja ya, om mampir lagi. Oke, nanti aku sampein deh sama ibu kalau om datang. Iya. Makasih ya Nada. Sama-sama. Jelas sekali anak ini bukan Nada. Karena kalau Nada yang asli, dia tidak mungkin berani melihat saya. Bahkan dia ketakutan karena mendengar pembicaraan saya dengan Nia. Tapi Nada yang ini, dia sangat tenang dan berani. Bahkan dia bisa mengalahkan preman-preman seluhan saya. Jadi selama ini Mika pura-pura menjadi Nada. Nada habis baca buku diarinya sendiri. Ya Allah, semoga buku diari itu bisa bantu ngembaliin ingatannya dengan lebih cepat lagi. Nada cinta. Nada cinta. Dia harus malu tampil dengan apa adanya. Sederhana lebih asik dipandang mata. Yang penting nyaman bukan terlalu maksa. Untuk menjadi perhatian dari mata. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Lucu dia. Hari gini masih aja nulis diary. Kira-kira dia nulis apa ya? Susah. Kasian.
Nada ada di mana, Bu? Nada ada di kamarnya. Kamu habis belanja ya? Pasti ngebeliin alpukat kesukaan Nada, kan? Iya nih, Bu. Aku mau bikinin jus alpukat buat Nada. Ini kan kesukaannya dia. Aku ke dapur sebentar ya, Bu. Iya, Rin. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa ketemu sama ibu aku. Apalagi ternyata ibu aku itu adalah Bu Rina. Orang yang selama ini aku impiin untuk jadi ibu aku. Walaupun dengan bertemunya aku sama ibu, aku harus rela kehilangan Ricky, orang yang paling aku sayang. Tapi untungnya itu gak terjadi, karena Tuhan masih sayang sama aku. Dan akhirnya aku bisa memiliki ibu sama Ricky. Terima kasih Tuhan. Kamu kenapa nangis, sayang? Nada habis baca buku diarinya sendiri. Ya Allah, semoga buku diari itu bisa bantu ngembaliin ingatannya dengan lebih cepat lagi. Bermata hatiku Nia, saya baru saja bertemu dengan nada palsu itu. Jelas-jelas, dia itu bukan nada. Karena nada yang asli tidak mungkin bisa mengalahkan preman-preman suruhan saya. Iya, Win. Aku juga lihat rekaman anak itu. Anak itu bukan anak biasa. Jadi kita harus ekstra hati-hati sama dia. Depan Bu Rina emang gue jadi nada. Tapi kalau sama lo, ya gue tetap nikah. Rek, mulai besok lo gak usah antar-jemput gue lagi. Gue mau merangkat barang gue aja. Kakak tahu, kamu lagi mikirin banyak masalah kan? Apalagi soal Mika yang mirip banget sama Nada. Jadi kakak udah tahu. Tadi Vito sama Rasti yang cerita semuanya soal Mika sama kakak. Mereka semua tuh gak percaya kalau... Iya, kakak tahu itu, Ricky. Kamu harus bisa sabar ya. Biarin aja terserah orang lain mau ngomong apa. Saat ini, kamu itu harus berdoa sama Tuhan. Biar kamu tenang. Kamu bisa percaya apa kata hati kamu. Enggak sih, Kak. Kayaknya memang untuk sementara ini, cuma itu yang bisa aku lakuin. Kakak yakin, yakin banget. Kamu pasti bisa ngelewatin semua ini. Sebenarnya Mika itu siapa sih? Fisik sama rupanya itu sama banget sama Nada. Tapi attitude-nya itu beda banget. Bertolak belakang sama Nada. Oh, gue jadi bingung. Teka-teki apa lagi sih ini? Aduh.
Kok gue sekarang jadi kepikiran Google ya? Gue jadi inget gimana pertama kali kita ketemu dan gue suka sama dia. Ada. Ibu masuk duluan ya. Ikut aku yuk. Ngapain sih lu? Udah antar kamu juga tahu sendiri. Coba kamu lihat. Terus gimana dong? Masa gue juga yang mesti pikir? Lu buntu nih otak gue. Apaan sih lu? Udah ntar kamu juga tahu sendiri. Coba kamu lihat itu. Piala itu adalah piala yang kamu dapetin setelah selama 10 tahun sekolah ini gak pernah ngedapetin juara di dalam perlombaan musik. Seluas langit di atas, tak seluas cintaku ini. Sejalan kalung lautan, tak sejalan cintaku ini. Mengalir di dalam darahku, sedekat hembusan nafasku. Cintaku untukmu. Oh, biar dunia menghina, tapi ku tetap cinta. 'Cause I miss you.
dia main lari-lari aja di koridor kayak yang punya sekolah aja. Tahu tuh. Tuh kalau Bu Susan lihat ya, pasti udah dibentak-bentak sampai habis. Bima! Mau kemana lo? Gua kasih tahu ya. Kalau lo punya masalah itu, lo mesti cerita sama gue. Jangan dipendem, Bim. Ntar lo mati lagi gara-gara stres. Gue tuh lagi sedih nih. Lo jangan bikin bercanda-bercanda doang lo. Oke. Gue serius ya, ulangin. Bim, jadi lo ada masalah apa? Gak tahu deh. Gue tuh bukan Vito atau Rasti yang bikin si Mika. Gue tuh juga gak peduli siapa dia sebenarnya. Tapi yang gue tahu, dia tuh baik banget sama gue, sis. Dia tuh baiknya luar biasa sama gue. Lo mau tahu gak? Waktu Alex ngerjain gue, cuma dia doang, sis, yang belain gue. Gue yakin banget tuh, pasti saya kesel banget sama si Mika. Karena dia tuh udah ngerjain sama si Mika. Gue juga, Bim. Gue mah juga sebel banget sama tuh Alex tuh. Habisnya dia kurang kerjaan banget. Nganggur kali ya. Bentar. Gue punya ide, Bim. Apaan? Ayo. Ivet. Yuk. Perempuan repot hidupnya. Iya, biarin ya. Buset, sis, badan lu berat amat. Dosa lu banyak banget tuh. Shhh, Bimo. Sekarang lu lihat-lihat ya. Ntar kalau ada bahaya, kabarin gue. Jadi sapi gelonggongan sama tukang gebuk drum udah berani sekarang sama gue. Baru yang ada palsu datang, sekarang udah berani ngelunjak sama gue. Lihat aja, gue bakal ngasih pelajaran ke tuh. Hey, udah mau pulang? Iya. Aku anterin yuk. Gak usah, gue sama Bu Rina aja. Sayangku, kau membuatku gila. Semua kelakuanmu membuatku kecewa. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku tidak sanggup, ku tidak mau. Sayangku, Ibu. Oh ya, sebentar ya. Ibu ambil barang-barang ibu di ruangan guru. Apakah kau mengerti apa yang ku rasa? Ku coba bertahan, namun ku tak bisa. Gimana kabar anak-anak, Bu? Ah, baik-baik. Ibu. Ibu Rina. Senang loh melihat Ibu Rina lebih semangat sekarang. Iya, sejak ada Mika. Namanya Nada, Bu, bukan Mika, Nada. Saya juga ngerasa kalau belakangan ini Nada selalu ingin dekat terus sama saya. Ya, meskipun kadang-kadang dia suka lupa dengan beberapa hal, tapi saya percaya kok sama rencana Allah. Pasti semua akan indah pada waktunya dan Nada akan ingat sama semuanya. Amin. Kami berdua turut mendoakan yang terbaik buat Ibu Rina dan Nada ya, Bu. Makasih ya. Halo. Halo.
Ya terus gimana dong? Masa gue juga yang mesti pikir? Lu buntu nih otak gue. Gue makin gak ngerti sama Mika, Ras. Gue juga, Fit. Dia pengen ngomong buntu segala. Emang dia lagi ngapain? Aneh. Lama-lama aku bakal bikin kamu gak bisa jauh lagi dari aku. Kau selalu tetap tinggal di hatiku. Nada cinta. Nada cinta. Rick, lo yakin mau ke rumah Bu Rina? Pasti mau ketemu Mika lagi kan? Bu Riki, Riki. Erik, lo sampai kapan sih lo nganggap Mika itu Nada? Rik, kalau misalnya lo tahu Mika itu bukan Nada, nanti lo bakal sakit hati kalau ngejaga perasaan lo. Oke. Thanks ya buat advice-nya. Gue tahu kok kalian berdua ngelakuin semua ini karena kalian care sama gue. Gue tahu. Kasih. Tapi please dong, kalian berdua dengerin gue juga. Gue yakin banget Nada itu Mika. Dia tuh sama. Gue tahu. Kenapa kalian berdua gak bisa percaya itu? Karena kalian udah terlanjur ngecap dia tuh penipu. Nah, coba deh. Sekali-sekali kalian tuh jangan cuman mikirin kalau dia penipu. Jangan underestimate dulu. Coba pikirin sifat-sifatnya Nada yang dulu. Semua tuh hampir sama kayak Mika. David, lo berhenti di depan aja. Gue turun di sini. Kenapa, Rik? Kita kan belum sampai rumah Bu Rina. Nggak apa-apa. Lo nggak perlu nganterin gue. Gue turun di sini aja. Percaya sama kita. Kalau kita bisa nemuin bukti kalau Mika itu bukan Nada, mungkin dia bisa percaya sama kita. Gue sekarang makin semangat nih buat nyari tahu siapa itu Mika sebenarnya. Hidup ini terlalu suka. Oh, kita takkan pernah. Cara dia pegang-pegang aku jika waktu sama persis kayak Nada kan berakhir. Dan alasan tiba-tiba ingatlah selalu. Apa-apa? Depan Bu Rina emang gue jadi Nada. Tapi kalau sama lo, ya gue tetap jadi Mika. Selalu dia sekarang susah dideketin. Seandainya dia nolak aku jemput atau anterin, itu karena alasannya dia kepengen bareng sama Bu Rina. Bukan karena dia gak mau aku deketin. Lama-lama aku bakal bikin kamu gak bisa jauh lagi dari aku. Masa-masa kita bersama. Kamu tahu aja ibu lagi mikirin sesuatu. Tahu dong, Bu.
Ya, ibu emang kelihatannya sih lagi senyum, tapi aku tahu pasti ada yang lagi ibu pikirin, ya kan? Iya sih. Ibu lagi mikirin sesuatu nih. Nada, kira-kira malam ini boleh nggak ibu temenin kamu ke Blue Club? Nggak, bukannya ibu nggak percaya sama kamu, bukan itu. Cuman setelah kejadian kemarin itu, ibu jadi trauma dan ibu nggak bisa maafin diri ibu kalau terjadi sesuatu sama kamu. Jadi boleh ya ibu ikut sama kamu ya? Ya sayang.